awalnya tuh karena sebelumnya punya basic di bidang tari. Nah, punya basic di bidang tari tuh karena aku melihat nari tuh kayak unik, apalagi kalau tari-tari tradisional gitu kan. Entah kenapa aku melihat ketika wanita itu nari tradisional tuh mereka kelihatan cantiknya, kelihatan anggunnya. Itu yang kenapa aku suka banget nari, tapi enggak nari tradisional juga, aku juga suka nari modern gitu sih. Kalau nari modern sebenarnya paling di tingkat SMA-SMA aja sih, kayak kalau kuliah kan aku ikutnya tari tradisional. Kalau SMA itu lebih ke teater itu lomba. Jadi di dalam teaterku itu ada nyanyi, nari, sama acting. Nah, waktu itu paling ikut di tingkat SMA, tingkat Kota Bekasi itu dapetin juara 1. Harapanku sih sebenarnya untuk generasi milenial yang sekarang tarinya untuk yang menari itu boleh dikembangkan. Kayak misalkan sekarang Instagram kan banyak banget tuh orang-orang yang nyanyi gitu kan, mereka buat YouTube channel buat apa, tapi dikit banget orang tuh yang nunjukin kemampuan dia nari di Instagram ataupun YouTube channelnya dia. Nah, untuk kita-kita nih sebagai generasi milenial, khususnya aku, itu juga aku jadi tertantang untuk kemampuan keahlian kita dalam bidang nari itu kita tunjukkan juga ke orang-orang, supaya orang-orang tuh lihat kalau memang nari ini itu khas Indonesia banget, apalagi khususnya tari-tari tradisional. Okay.